Pertama sekali, hari ini ada satu laporan polis telah dibuat. Laporan polis ini berkaitan dengan apa? Ini salah guna kuasa. Jentera kerajaan digunakan secara tiba-tiba, ada satu program dipanggil Jelajah Orang Mahkota. Jelajah Orang Mahkota ni, On Hafiz, Menteri Besar Negeri Johor, telah salah guna kuasa. Dan bukan ini saja, dia memang banyaklah tiba-tiba tentera pun buat pameran dan sebagainya. Ini salah guna kuasa jentera kerajaan. Dia kata bukan kempen, ini bohong. Ia adalah kempen di mana calon pilihan raya mengekor belakang Menteri Besar dan Menteri Besar memperkenalkan calon pilihan raya. Salah guna kuasa, bazir wang rakyat. Yang kedua ialah ia melibatkan sogokan pilihan raya. Bila pengundi ditawarkan dengan motosikal, peralatan elektrik dan sebagainya. Ini adalah usaha jahat Barisan Nasional. Dinenggiri, mereka guna jakua dan sebagainya, sogok, bayar pengundi. Tapi di sini kita buat dia sebaik sahaja dia berlaku, kita buat laporan polis. Kita harap polis bertindak, SPR bertindak, SPRM bertindak. Masalah utama di Keluang ini atau di mahkota ini apa dia? Masalah banjir. Kamu tak selesai masalah banjir. Kalau hujan 3 hari mesti banjir. Apa pun tak ada buat. Tak ada lah, sendiri tolong sendiri. Yang jadi masalah kampung ni adalah banjir. Sebabkan oleh pembangunan yang tak terkawal di atas dan tidak ada pemantauan. Tapi waktu sekarang, 1 jam, 2 jam saja kalau hujan lebat, air tu semua dah bebat melintasi para tebing. Banjir yang last sekali sampai sini. Itu sungai nampak punya. Dia terus jalan punya, itu sungai. Selalu dia hujan kuat lah, dia air sudah datang sampai sini. Dia cakap, okey. Asyik cakap okey. Kamu tak sentuh masalah banjir. Dan banjir ini daripada arwah Sharifah dan sebelum itu dah dikeluarkan berjuta peruntukan. Kenapa tak selesai? Sebab isu dia ialah masalah banjir. Barisan Nasional tak pernah pandang serius masalah rakyat. Mereka menamakan kontraktor-kontraktor mereka. Dan kali ini, lagi sekali, kamu nak namakan pula wakil rakyat yang calon lah kalau dia menang kan. Seorang kontraktor tidak akan menyelesaikan. Kerana itu kita perlu seorang wakil rakyat yang bukan kontraktor yang boleh meneliti masalah rakyat yang sebenarnya. Masalah orang muda ialah peluang pekerjaan. Kamu tunjukkan pada saya mana pusat pendidikan lanjutan daripada SPM dalam DUN Mahkota. Tak ada. Peluang pekerjaan bagi orang mahkota tidak ada. Kan? Tapi akhirnya Barisan Nasional gunakan benda-benda macam ni. Bawa artis, bawa apa, guna agensi kerajaan, tiba-tiba buat pelbagai program. Ini jelas salah guna kuasa. Barisan Nasional tolong berhenti. Ketiga, masalah apa? Masalah infra. Terminal bas sampai sekarang macam-macam masalah. Kamu janji nak selesai, kesian peniaga dekat atas kan. Ya, dah dia ajukan ke atasan, tapi itulah minyak itu je. Jadi orang nak naik atas ni dengan jinjing begnya apa, maklumlah tangga rumah. Kita yang dah macam ni pun kadang-kadang 2 kali angkut barang tu sampai atas pun dah semput. Untuk naik ke atas ni agak bermasalah lah untuk orang-orang yang berumur. Dengan tangga ada, tapi tangga dia curam sangat. Jadi bermasalah untuk orang naik ke atas ni. Kita dah usulkan banyak dah. Siapa dulu yang pegang? Masa Jaiz pun ada. Masa YB yang meninggal tu pun ada. Kita dah usulkan minta lah. Masalah fasiliti-fasiliti sukan anak muda yang terbiar dan tidak diuruskan. Semua Barisan Nasional tak selesai. Setiap kali pilihan raya turun dengan agenda membodohkan rakyat seperti ini. Kepada pengundi, baik agensi kerajaan, baik kakitangan awam mahupun orang UMNO Barisan Nasional ataupun orang Pakatan Harapan, hasrat kita buat laporan polis hari ini apa dia? Mengembalikan balik. Pertempuran ini adalah isu rakyat. Bukan isu nak bawa artis, nak berhibur. Pilihan raya ni bukan hiburan. Pilihan raya ni bukan nak bazir duit. You are wrong. Totally wrong. Apabila menggunakan jentera kerajaan. Tapi kamu lebih lagi bersalah kerana kamu menipu rakyat dengan gula-gula seperti itu.